Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini ada Kutu Nimbah Jalil, ini tumben sekali ini ke rumah para keluarga ngajak orang tuanya atau ngajak ibunya. Nah, ini Mbak Nur lagi ketemu pohon sawo di warungnya Mbak Anggi. Ini momen langka ini, Mbak Nur bawa ibunya ke rumah Parel Prayoga. Monggo sampean tinggi. Oh iya teman-teman, bagi Anda yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang Parel Prayoga. Nah, ini kita teman-teman YouTubernya yang sering liput Parel Prayoga lagi mau menunggu Parel Prayoga berangkat ke Kalibaru, teman-teman. Karena hari ini tuh Parel Prayoga ada acara, ada job mau mengisi di acara syukuran Harlah P3 yang ada di Bandara Kecamatan Kalibaru. Nah, ini di sini banyak YouTuber pohon sawo lagi ngumpul ini di warungnya Mbak Anggi, teman-teman. Kita lagi menunggu Parel Prayoga berangkat ke Kalibaru. Soalnya tadi tuh Parel itu datang diantar Bu Sydney. Datangnya telat, teman-teman. Itu Bu Sydney itu masih belum pulang. Dia nggak pulang, dia masih di rumahnya Parel bersama Mas Kucing dan supirnya. Mungkin kalau pulang nanggung karena waktunya mepet. Nanti siang itu ada konser di Kalibaru. Jadinya untuk manajemen atau Bu Sydney itu tidak pulang, langsung nunggu sampai habis sholat zuhur nanti akan berangkat. Nah, ini tamu yang menunggu Parel tadi sudah ketemu sama Parel Prayoga dan langsung minta foto, teman-teman. Ini tamu ini dari tadi sebelum Parel Prayoga itu datang, tamu ini sudah menunggu di depan rumah Parel, kepengen ketemu Parel Prayoga dan minta foto. Ini katanya anaknya ngefan banget sama Parel Prayoga. Amin. Ya, sama-sama. Saya kan enggak mau salaman dulu. Malu kayaknya. Kok nervous gitu. Ini aku. Iya, masih ke rumahnya saudara. Nah, ini Parel Prayoga lagi keluar diantar sama Wahyu, saudaranya Parel Prayoga. Tadi Wahyu bilang mau ngantar Parel Prayoga, nggak tahu mau kemana, teman-teman. Nah, ini Parel Prayoga akhirnya datang juga. Ternyata Parel Prayoga menjemput Kelvin, teman-teman. Ini Parel emang tidak kenal lelah. Dia meskipun capek baru datang, dia tetap ingat sama sahabat sejatinya ini, Kelvin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.